Jalan ketemu Pak Heri, salam kenal para dewan juri. Saya siap berdari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin yang kasih sayangnya tak pernah main-main. Allah Rabbul Insan selapang dengan ampunan walau tampang hambanya seperti kita. Pagi beriman malam minum-minuman, pagi bertakwa malam nyolong mangga tetangga, pagi bertawakal tapi malam seperti orang tak berakal. Dan semoga salawat beserta salam kepada Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengingat kata persatuan Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya terdiri dari beragam suku, agama, budaya dan juga ras yang harus diakui, dihargai dan disatukan dalam semangat persatuan. Persatuan merupakan ruh kehidupan dan pilar kekuatan untuk beragama, berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Tetapi apa yang terjadi di mana suasana politik makin panas, para legislatif berusaha keras sampai energi terkuras, para calon pemimpin kampanye sana sini dilatar belakangi rakyat yang membela sampai lupa jati diri, sehingga terjadi permusuhan dan perpecahan yang awalnya kenal menjadi tak kenal, yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan demikian itu lebih utama dan baik akibatnya. Ayat ini digunakan sebagai landasan utama untuk beragama, bernegara dan bermasyarakat menurut syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, tumbuhkanlah sifat nasionalisme yang mempunyai harga diri yang tinggi, bukan hanya iri dan dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah saling dengki di antara kamu, janganlah ada permusuhan di antara kamu, janganlah saling dengki di antara kamu. Jadilah umat yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa manusia baik sesama agama maupun berbeda agama dilarang saling benci, saling dengki dan bermusuhan. Pesan untuk para pemuda, jangan hanya bergaya HP iPhone. Kalau suruh menyebar hoax pasti kelaman. Tapi kalau suruh kajian dakwah Islam, melakukannya alon-alon. Giliran wes melu, wes tekan, wes jagung, kerjaannya malah turun. Iya, na'udzubillah, na'udzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah, untuk menjaga persaudaraan dan memperkuat persatuan, carilah pemimpin yang bertanggung
lucu, bukan yang minim ada. Dapat berpikir tenang, bukan yang selalu ingin menang. Memiliki sifat amanah, bukan sifat pemarah. Inovatif dan kreatif, bukan yang pintar memanipulasi. Maka utamakan musyawarah dan toleransi. Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap terjaga. Berbeda pilihan bukan akhir segalanya, namun persatuan dan kesatuan merupakan tujuan. Mari merangkul keberagaman dan hargai perbedaan. Naik mobil berliterasi, megang pipi karena sakit gigi. Rupanya kita sampai di sini. Bismillah, bisa lolos seleksi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasrun. Fastabiqul khairat. Uzur ba'ala wa la tanzur ban qala. Wassalamualaikum.